banyak bebek-bebekan. MLTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MLTV. Kali ini gue lagi ada di Kampung Betawi Setubabakan yang ada di daerah Jagakarsa. Nah, ini depan gue ini Setu. Setu itu danau ya. Nah, di belakang gue ini ada Museum Betawi dan lain sebagainya yang dibikin oleh Pemprov DKI buat tempat pertunjukan juga bisa. Soalnya di dalam tuh ada amfiteaternya gitu. Cuma gue gak bakal kesana ya. Kayaknya soalnya mesti izin dulu. Jadi gue jalan-jalan di Kampung Betawinya aja. Nah, ini namanya Setu nih. Setu tuh danau. Enggak, waduk. Nah, di depan gua nih ada es potong. Ini karena lagi di Kampung Betawi, mungkin sini bakal banyak jajanan Betawi ya. Nah, di Setubabakan ini tuh banyak dikasih tempat buat makan di pinggir danau. Kanan kiri nih banyak jajanan sini. Di belah kanan ada toilet jujur. Ada bakso Malang, kerak telur, pasti ada kerak telur, soto Betawi, kerak telur lagi. Aku mau makan di pinggir danau tuh, disediain tempatnya. Di sini banyak banget, ada laksa, toge goreng, soto mie, kue rangi, bakso. Ini enak sambil kayak nggak lengkap kok nggak jajan nih. Jajan apa ya? Ini tuh danaunya. Wah, ada bebek-bebekan. Danaunya tuh luas banget. Lihat bebek-bebek yang ini. Nih, baju-baju Betawi. Bebek-bebekan.
jatuhnya. Nah, ini kita lihat banyak bebek-bebekan. Jadi kalau yang ke Setu Babakan bisa menikmati wahana bebek-bebekan. Sini tuh sebenarnya panjang banget ya, cuma kita segini aja lah, udah mewakili isinya. Jadi di Setu Babakan ini banyak jajanan Betawi pastinya. Terus danaunya tuh gede banget, parah. Terus kita bisa makan lesehan di pinggir danau. Nah, ini kita mau ngerasain nih. Makan apa ya? Bu. Soto Betawi. Enggak. Soto Betawi. Kita cobain soto Betawi ya. Soto Betawi. Iya. Berapa? Satu aja. Satu. Duduknya di situ aja. Itu aja. Ya. Pakai nasi enggak? Pakai. Pakai. Soto Betawi telah datang. Saatnya gue makan sambil ditemenin pemandangan Setu Babakan. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.